Meskipun KTT G20 baru akan digelar pada 15 hingga 16 November 2022, namun sejumlah pencapaian telah berhasil tercapai. Salah satunya ialah pembentukan Pandemic Fund atau dana pandemi. Apa itu Pandemic Fund dan apa manfaatnya untuk dunia, khususnya untuk Indonesia? Pandemic Fund atau dana pandemi diluncurkan pada Minggu 13 November 2022 sebagai puncak pertemuan gabungan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Minggu di Nusa Dua, Bali, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, peluncuran Pandemic Fund ini merupakan bentuk komitmen dunia dalam menghadapi tantangan kesehatan, salah satunya ancaman pandemi-pandemi lainnya usai pandemi COVID-19. Budi menyebut berkaca pada pandemi COVID-19, banyak negara kecil kesulitan mengakses vaksin COVID-19, sehingga sulit bebas dari ancaman pandemi. Pembentukan dana pandemi ini diharapkan menjadi jawaban untuk mengatasi pandemi di masa mendatang. Apa yang kita persiapkan seperti tadi? Setiap negara, terutama negara miskin dan juga berkembang, itu harus memperbaiki sistem kesehatan nasionalnya mereka. Itu yang tadi menyentuh langsung rakyatnya. Setiap negara nanti akan dibantu oleh WHO, oleh uangnya dari Pandemic Fund ini, untuk mempersiapkan sistem kesehatan nasional mereka, agar kalau ada pandemi berikutnya, negaranya siap, masyarakatnya siap, sistem kesehatan nasionalnya siap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dalam persiapan pandemi di masa depan, Indonesia berencana memperkuat laboratorium kesehatan masyarakat secara nasional. Hal ini diperlukan agar sistem surveillance terhadap penyakit bisa lebih baik. Patogen seperti virus, bakteri atau parasit yang muncul di masyarakat pun bisa teridentifikasi dengan cepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan saat ini ada 20 negara donor, baik negara anggota G20 dan negara anggota G20 yang berkomitmen dalam pandemi, diantaranya Amerika Serikat, Italia, China, dan Indonesia. Selain itu ada 3 lembaga filantropi internasional yang turut berkomitmen, yakni Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, serta Wellcome Trust. Dari komitmen tersebut setidaknya terkumpul sekitar 1,4 miliar dolar AS. Sebagai pemrakarsa, Indonesia turut berkomitmen sebesar 50 juta dolar AS. That this pandemic fund will representing a diversity of source of income and also in terms of the usage is going to be also diverse in terms of the need from many country, especially low and middle income countries to strengthen their health system, regional cooperation and mechanism, as well as the global arrangement. I think this is going to be a very, very good symbol of how all parties from different in terms of a background or level of income, they can contribute and work together to address the issue of the global threat. Nantinya dana ini diberikan kepada negara-negara yang membutuhkannya dalam bentuk hibah untuk memastikan setiap negara memiliki kesiapan menghadapi pandemi selanjutnya. Tercapainya kesepakatan dana pandemi tentu menjadi kabar baik bagi dunia di tengah ketidakpastian situasi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina. Dengan adanya arsitektur darurat kesehatan global yang didanai dan terkoordinasi, tentunya kita berharap pandemi COVID-19 seperti yang kemarin bisa ditanggulangi dengan lebih baik.